Halo guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar planner kita tidak tersumbat. Biasanya kalau terlalu dalam akan tersumbat dan akan membuat mesin jadi tidak maksimal. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan pahat, yaitu dengan cara memangkas bagian dalam mesin planner yang ini dari plastik, kita potong supaya ini rata dan akan membuat sampah atau kayu akan bergerak bebas, tidak akan nyangkut di bagian ini. Langsung saja kita lakukan dengan cara dibongkar dari depan. Setelah kita buka, kita langsung pahat dari sini pelan-pelan agar ini bisa menusuk plastiknya dikit-dikit, yang penting rata. Kemudian tinggal kita haluskan pakai amplas dengan cara menempelkan amplas di bagian pahat dan kita amplas. Mungkin cukup itu saja tips dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.